Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prabowo. Jadi gitu Pak, saya di YouTube sejak 2011 dan saya di ikut audisi Dangdut Academy 2016. Pengalaman saya di Dangdut Akademi ya kayak gitu Pak. Pokoknya saya itu di Dangdut Akademi lama di situ, tapi keadaannya sangat susah sekali untuk menjadi selebriti Indonesia Pak. Apalagi ini kalau IKN sudah diresmikan di Kalimantan, mungkin saya lebih harapannya seperti tambah jauh. Kecuali ibu kotanya di daerah Jawa Tengah, mungkin akan lebih mudah, Pak. Pokoknya Prabowo.